dia pasti itu ganti. Bukan, sudah saya bilang kan tidak ada rencana PSSI mengganti Sintayong. Sudah jelas kok. Jadi mungkin sekali lagi saya tegaskan kepada publik, kan tidak ada itu kontrak kita sampai tahun 2023. Kan kemungkinan besar kalau memang ini bagus nanti 2023 kan ada Piala Dunia U20. Kalau bagus ya kita pasti perpanjang, kalau bagus kenapa tidak. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.